Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita berada di rumah klien. Kita akan buat ubah kedudukan lampu dengan kipas. So ini adalah keadaan sebelum ubah kedudukan kipas dan lampu. So kat tengah ni kita akan pasang kipas. Okay, sekarang kita guna Detect 120 Bosch untuk periksa sama ada kabel ataupun pipe dalam konkrit. Bila nampak cahaya tu warna merah, itu bermaksud ada something dalam konkrit. So ini adalah tempat untuk kita pasang lampu nanti. Kita check dulu sama ada ke tak kabel ataupun pipe, supaya nanti bila kita tebuk lubang tak terkena kabel. Okay, kita tebuk lubang guna mesin Milwaukee Fill Brushless. Mesin ni agak senang digunakan sebab tak perlu ada kabel dan dia cuma menggunakan bateri bila kita nak tebuk satu-satu lubang. Mesin ni senang untuk dibawa ke mana-mana. Okay, kita akan tebuk dua lubang untuk kita pegang casing lampu nanti. Tempat yang kita tebuk ni tak ada kabel ataupun pipe. Okay, sekarang ni kita tukar daripada Swiss satu gang, Swiss asal dia, kita nak tukar kepada Swiss dua gang. Sebab dalam bilik ni sebelum ni asalnya cuma ada lampu saja. So sekarang bila kita dah tambah kipas, kita buat dia ada dua Swiss. Satu Swiss untuk kipas, satu Swiss untuk lampu. Okay, kita ketatkan skru dia. Okay, untuk wiring ni kita buat tanam casing pada permukaan luar konkrit. Lebih menjimatkan kos dan menjimatkan masa lah. Okay, sekarang kita pasang kipas healing pada kedudukan lampu yang lama setelah lampu ditanggalkan. Okay. Kipas ni kita pilih kipas jenama KDK 3 blade. Dia tak ada regulator, dia cuma pakai remote. Okay, itu adalah kedudukan lampu pendar floor. So kita ubah kedudukan lampu pendar floor bawah sikit supaya tak ada bayang-bayang bila kipas tu berpusing. Okay, ini adalah keadaan selepas kita ubah kedudukan lampu dan kipas healing. Okay, sekarang kita test bila kita on dua-dua Swiss. Sama ada lampu hidup ataupun tak, dan kipas sama ada hidup ataupun tak. Okay, kita on, kita tengok. Okay, alhamdulillah dua-dua tak ada masalah. Kita on kipas, dia hidup. Kita on lampu pun dia hidup. Sekarang kita test pakai remote kipas untuk check dia punya kelajuan kipas. Okey, kelajuan kipas tak ada masalah. Okey, alhamdulillah semua kerja kita sudah selesai. Sekian daripada kami ABR Usaha.